Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiding Nielsius Aided Couple Aisyah Lovers, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian tentunya. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, melihat Ayu Ting Ting di sini bersama sahabat dan keluarga sedang karaoke bersama. Di sini Ayu Ting Ting menyanyikan lagu Egois dari Lesti Kejora. Sepertinya ada sesuatu dalam hati Ayu Ting Ting yang masih mendambakan sesuatu. Mungkinkah Ayu Ting Ting masih mengharapkan Adit Jayusman atau ingin memberitahukan Adit bahwa ada sesuatu dalam hatinya yang tak bisa dia ungkapkan. Dari akun Instagram story 3004, akan selalu menjadi kenangan. Kenangan antara Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman tak akan pernah bisa dilupakan. Semoga semuanya bisa ikhlas menerima kenyataan yang telah diberikan oleh Allah atas takdir yang telah digariskan. Semoga Ayu Ting Ting bisa ikhlas, begitu juga dengan Adit Jayusman. Jika jodoh, insya Allah suatu saat nanti akan datang. Semangat terus untuk Ayu Ting Ting. Semoga kebahagiaan akan selalu bersamamu. Tidak ada yang bisa memisahkan kalian kecuali maut dan izin Allah. Sehat selalu Ayu Ting Ting. Semoga bisa menghilangkan galaumu di saat berkumpul dengan keluarga. Dari akun Instagram iFans Mata Musa akan bercerita. Your art, semangat terus ya. Love you always Ayu Ting Ting. Semoga selalu berbahagia dengan pilihan yang terbaik. Dan di sini dari akun Instagram Sutarwati, semoga keinginanmu pergi ke Mesir dan Afrika terwujud ya, dengan orang yang mencintaimu seutuhnya, yang nikung di sepertiga malam. Insya Allah akan hadir laki-laki yang tampan, baik hati, dan pastinya penyayang. Semoga tikungan di sepertiga malam ini membuahkan hasil untuk Ayu Ting Ting dan untuk sahabat tercintanya. Dan dari postingan Sutarwati tersebut dikomentari lagi oleh Aida Dusanti. Nah, ini kayaknya alasan yang lebih jelas diterima. Kenapa Ayu kemarin tiba-tiba gagal? Kalau dipikir-pikir, emang ada seorang yang tulus yang berani nikung di sepertiga malam. Tapi entah siapa itu, moga-moga aja bisa kayak Syahrini. Langsung go nikah, boom nikah. Amin ya Rabbal Alamin. Doa Mimin juga seperti itu. Semoga akan ada laki-laki baik yang akan selalu sayang dengan Ayu Ting Ting. Support selalu Ayu Ting Ting, semoga selalu bahagia. Dan untuk para sahabat, terima kasih atas doa dan dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.